katakan bersama dengan saya, amin. Silakan duduk saudara. Selamat pagi, saya percaya saudara sudah pujian dan penyembahan, dan dalam pujian yang terakhir tadi dikatakan, ku yakin dan percaya. Saudara benar-benar mau yakin dan percaya akan semua janji Tuhan menjadi kenyataan? Amin. Ayo anak-anak cepat jalannya. Kalau kamu menari bisa cepat jalan kok, kayak pengantin baru. Ya. Saudara, hari ini ada sesuatu yang Tuhan sediakan. Saudara percaya? Saudara, saat saya mendapatkan tema ini, ya, be blessing. Saya mau mengajar saudara pengalaman dengan Tuhan atau cara bagaimana kita tangkap sehingga itu menjadi suatu kenyataan. Sebab kita gak bisa sebagai orang Kristen yang hanya teori. Saudara dijejelin, saudara dikotbahin setiap kali. Tapi ternyata saudara hanya iya. Tapi saudara akan mengatakan, kenapa ya? Kok saya ini sudah ikut di dalam doa 24 jam setiap pagi. Minggu pagi Ibu Nani selalu menyampaikan sesuatu. Kok belum jadi kenyataan? Saudara, kalau saudara mulai khotbah-khotbah yang 24 jam ini dijadikan satu flash disk. Saudara beli. Coba saudara lihat. Ini kita kalau melihat dari awal sampai terus menerus, kita itu tahu persis bahwa selama hampir setahun lebih ini, itu ada janji-janji yang luar biasa. Itu seperti mutiara-mutiara, seperti harta karun yang harus digali kembali. Ya, kamu terima, tapi kamu jangan simpen. Kamu harus tahu caranya. Ya. Saudara, diberitahukan suatu saat ada suatu penglihatan, ada pohon-pohon, betul? Ya, masih ingat? Masing-masing dapat pohon apa? Ya. Lalu mulai bertumbuh pohon itu. Mulai berbuah pohon itu, betul? Nah, lalu kita juga mendapatkan sesuatu bahwa pohon kehidupan dan buah kehidupan akan kita makan setiap bulan. Masih ingat? Masih ingat? Nah, itu jangan sekedar diingat. Tapi saudara saya mengatakan, ya aku terima tapi kok aku belum menikmati yang sesungguhnya. Nah, sesudah itu saudara, hari bulan Mei yang lalu, irrevocable wave, betul? Betul? Suatu gelombang yang akan datang yang tidak dapat dihentikan. Betul enggak? Lalu ada belalang-belalang. Ingat enggak? Yang Tuhan basmi habis. Di mana saya diberi satu pedang untuk membasmi habis semuanya. Masih ingat? Lalu saudara mulai mikir, kok aku cuma dapat teori ya? Kok Ibu Nani aja sih yang dapat berkat semuanya itu? Yang bisa ngalami. Aku kok belum ngalami. Nah, kalau sampai saudara itu mengatakan seperti itu, hari ini ada caranya. Jadi begini, hari ini kemarin waktu saya mempersiapkan, Tuhan itu kasih be blessing. Ya. Saya belum bisa tangkap. Nah, seringkali kita itu dapat firman Tuhan, belum bisa tangkap. Ya. Nah, selama kamu belum bisa tangkap, itu kamu itu harus digumulkan terus menerus sampai itu jadi rema. Ya. Sebab
ada sesuatu yang disampaikan, pada saat disampaikan itu bisa kamu tangkap, dicerna, langsung jadi rema. Tapi tidak semua orang seperti itu. Tidak setiap jemaat seperti itu. Jadi harus mengerti dan cara menangkap, cara menggumulkan sampai menjadi suatu kenyataan. Saya alami kemarin saat dapat firman tentang be blessing, Tuhan menjadi berkat, jadi berkat. Mulai saya katakan, menjadi berkat, menjadi berkat, dicerna dulu, menjadi berkat. Saya terus kumulkan, terus omongkan. Sambil saya merenungkan, menjadi berkat. Tuhan mau mutu apa? Nah, saudara, karena kadang-kadang ya, kan bahasa Indonesia itu macam-macam, ya kan? Misalnya mengenai masalah makan, makan saja. Makan tuh macam-macam. Saudara pada saat saya, yuk makan. Nah, jalan pikiran saudara pasti, oh pasti Ibu Nani akan ngasih makan saya nasi. Betul enggak? Karena apa? Itu adalah bahan pokok makanan kita. Ya. Sedangkan saya cuma namanya makan, yuk makan. Ini makan, apa ya? Apa roti? Apa nasi? Apa snack? Apa makan? Jelas? Jelas ngerti ya? Nah, kalau saudara itu mendapatkan sesuatu dan belum jelas, itu mulai kamu gumulkan. Be blessing. Jadi berkat. Nah, saudara, kalau saudara mempunyai pemikiran jadi berkat, pasti awal pertama kali yang kamu pikir apa? Uang, harta, betul gak? Betul gak? Nah, belum tentu semua bisa jadi berkat. Ya. Semua bisa menjadi berkat buat kita. Saudara bangun tidur, kalau bisa bangun saja, itu berkat. Betul gak? Saudara bisa nafas, itu berkat. Saudara bisa ke belakang, ke WC, itu berkat. Betapa banyak orang gak bisa buang. Ya. Kalau kamu bisa berjalan, itu berkat. Banyak orang yang gak bisa jalan. Betul? Nah, itu berkat. Bukan sekedar selalu uang. Tapi tidak membatasi, Tuhan akan memberikan segala sesuatu yang Tuhan, yang saudara dan saya butuhkan. Amin. Ya. Jadi kalau mau mulai berpikir be blessing, jadi berkat, saya mulai kumulkan. Ya. Tuhan, ini jalanmu mau kemana? Ya. Seperti makan, makan apa ya kira-kira ya? Jangan dipikirkan dulu makan nasi. Ya. Bu Nani mau kasih makan apa ya hari ini ya? Ya. Nanti saya akan beri sesuatu buat saudara. Ya. Ya. Jangan mikir dulu apa ya yang tadi di dalam koper ya Ibu Nani ya, itu ya. Ya. Apa ya? Jangan mikirin dulu. Ya. Tapi pasti saya, aku akan diberi sesuatu. Kalau nasi sudah ada di bawah, ya, ya. Jadi saudara harus jangan mengandai-andai dulu. Jadi kalau mendapat sesuatu firman, kita ambil, kita mulai kumulkan, ya, dikumulkan. Ya. Saya lakukan kemarin, apa ya Tuhan yang Engkau mau buat aku mengerti. Sampai pas apa yang kamu mau.
arti dan pengennya kamu tentang jadi berkat itu yang bagaimana. Nah, saat saya sedang menggumulkan itu, ya, lalu Tuhan itu kasih firman. Nah ini ya, kasih firman. Sebenarnya firman ini adalah sesuatu hal yang sudah mungkin, saya yakin, kamu sudah pernah baca berkali-kali. Engkau pasti sudah pernah dengar firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan berkali-kali. Saudara, saya mau sampaikan. Seluruh firman Tuhan di dalam Alkitab itu logos. Sampai firman itu suatu saat itu kamu baca dan muncul sesuatu, itu rema. Ya. Jadi kalian harus tahu, berkali-kali kamu baca firman ya. Kok Tuhan janji yang di dalam firman Tuhan ini kok gak jadi kenyataan dalam hidupku? Karena belum jadi rema dalam hidupmu. Kenapa Alkitab dikatakan Alkitab, kitab dari segala kitab? Karena kita tidak pernah bosan-bosan untuk baca kitab itu. Ya. Alkitab berbeda dengan yang lain. Kita enggak pernah bosan, sekalipun kita berkali-kali baca. Ada sesuatu yang Tuhan munculkan. Nah, saat Tuhan munculkan, kamu tahu ini rema buat saya. Amin. Nah, saat saya sedang merenungkan, Tuhan buat aku pas di hatimu, ya, jadi berkat. Maksudnya tujuan kau mau kemana? Nah, tiba-tiba Tuhan munculkan Kejadian 12 ayat 2. Nah, coba ditayangkan Kejadian 12 ayat 2. Ini sebetulnya yang rada gede, kecil banget, digedein bisa enggak? Orang tua-tua yang di belakang enggak kelihatan. Saudara, saat ayat ini muncul, saya mau sampaikan, Sudah sering kan kamu baca? Berkali-kali, banyak sekali hamba-hamba Tuhan menyampaikan pesan ini kan? Ya. Tapi kenapa kita enggak bisa jadi rema? Tapi hari ini Tuhan katakan, ini jadi rema. Hari ini firman ini jadi rema buat saudara dan saya yang dengar, dan setiap orang yang pada hari ini streaming, ini jadi rema. Nah, saudara, pada saat Tuhan katakan ini, lalu Tuhan mulai banyak membongkar perkara ini. Saya dikasih tahu dan saya akan sampaikan pada pagi hari ini. Tuhan katakan, nah, kalian ini kan keturunan Abraham, ya, melalui Yesus Kristus. Jadi apa yang dipesankan Tuhan? Coba bisa digedein gak itu ayatnya, dibesarin supaya bisa lebih. Kamu buka itu, nah, lebih gede lagi. Ya. Nah, saya minta multimedia telinganya pasang, telinga yang cepat mendengar, lambat berkata, ya. Begitu saya bicara, tidak usah sampai 2-3 kali kamu harus bisa tangkap. Oke? Coba kalau yang oke angkat tangan kamunya. Nah, ya. Saya harus galak sama mereka-mereka ya. Semua yang jadi anak-anak saya mesti tak galakin semua. Kalau enggak bisa maju kamu. Amin. Mau kan digalakin? Ya. Untuk maju. Ya. Tapi kemungkinan enggak sampai marah-marah seperti Ibu Iin kemungkinan. Ya. Saudara, sekali lagi ya saya sampaikan. Ya. Tuhan katakan kalian ini adalah keturunan Abraham dengan melalui Yesus Kristus. Jadi apa yang
diberikan, dijanjikan Abraham, itu kamu bisa dapatkan kalau itu Tuhan katakan buat kamu sebagai rema. Amin. Amin. Nah, saudara percaya hari ini, ayo kita bangkit berdiri, baca sama-sama. Yang pertama, ya, engkau katakan kepada sebelahmu, ya, karena itu dikatakan, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar. Itu kamu bicara dengan sebelahmu, ya. Sesudah itu nanti engkaunya diganti dengan saya. Oke? Ucapkan dengan keras sampai kamu itu yakin dan percaya. Ya. Ku yakin dan percaya, ya. Betul? Ya. Ayo, hari ini saya ajarin kalian untuk benar-benar supaya menjadi sesuatu hal yang luar biasa dalam hidup kalian, ya. Ayo. 2:3 Kejadian 12 ayat 2. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Amin. Amin. Nah, sekarang akunya diganti Tuhan, engkaunya diganti saya. Ngerti ya? Aku kebesar tuh lo. Ya. 2:3 Kejadian 12 ayat 2. Tuhan akan membuat saya menjadi bangsa yang besar dan memberkati saya serta membuat nama saya masyhur dan saya akan menjadi berkat. Amin. Ya, duduk sekarang. Ya. Ini rema, bukan logos lagi. Ini rema, bukan logos lagi. Amin. Nah, sekarang kita mulai bahas. Janji Tuhan hari ini, ya, dikatakan Tuhan akan membuat saudara dan saya menjadi bangsa yang besar. Ya. Nah, kalau bangsa kan bukan satu orang, betul enggak? Bangsa itu ya bangsa Indonesia ini. Saudara bangsa Indonesia, betul? Nah, Tuhan katakan, nak, bangsamu nih, ya, bangsaku. Bangsamu, bangsaku, betul? Akan dijadikan Tuhan sebagai bangsa yang... Nah, kemarin saya lagi ngobrol sama Luki, sama Gidi, dia ngomong gini, ini... ada beberapa nubuatan. Ya. Setiap kali kalau ada yang bicara begitu, saya mulai renungkan, kok pas ya sama yang saya dapat. Ya. Tapi saya simpan. Saya enggak ngomong sama Luki, saya nanti besok mau khotbah itu. Enggak, saya enggak ngomong gitu. Enggak. Ditanyain, sudah lihat apa itu namanya nubuatan sandu? Enggak tahu. Nubuatannya apa? Ibu Iin kemarin bikin acara. Semua suruh maju diberkati. Karena mau ada sesuatu 5 tahun, 7 tahun ke depan. Udah tahu belum? Belum tahu. Emang sih belum tahu? Biasanya Ibu Iin suka taruh di grup, dan itu tidak ditaruh di grup. Saya enggak tahu. Saya enggak baca. Gak dengar juga akan nubuatan sandu, ya, gak tahu. Jadi waktu Luki ngomong gitu, saya bilang gak tahu saya. Dalam nubuatan itu dikatakan, ya, 5 tahun ke depan adalah masa yang luar biasa buat saudara dan saya semuanya. Ya. Yang percaya. Kalau kamu gak percaya gak dapat.
Saudara, jadi ada sesuatu 5 tahun sampai 7 tahun ke depan. Suatu kelimpahan, suatu tuaian, sesuatu hal yang luar biasa akan terjadi. Nah, pada saat akan terjadi itu, pada saat akan terjadi itu, buat siapa Tuhan kasih? Buat anaknya, betul enggak? Buat anaknya, betul enggak? Saudara, anaknya bukan. Buat anak-anaknya. Nah, saya simpan, saya bilang terima kasih Tuhan. Ada peneguhan-peneguhan dari setiap apa yang Tuhan berikan. Saya menerima ini. Saya bilang Tuhan, bahwa Engkau akan membuat. Ya. Kalau sesuatu yang namanya membuat, itu dari tidak ada menjadi ada, betul enggak? Saya mau membuat roti misalnya, ya. Berarti ada bahan roti. Betul? Lalu saya buat menjadi roti yang berbau harum dari bahan. Nah, saudara tahu bangsa kita, kenapa Tuhan nyuruh tetap kita harus ada doa 24 jam? Karena belum selesai. Bangsa kita belum menjadi bangsa yang besar, betul? Tapi sudah ada bahan-bahannya nih. Nah, bahan-bahan ini sama Tuhan dikatakan, Aku akan membuat. Berarti Tuhan akan buat sedemikian rupa bangsa negara kita menjadi bangsa apa? Yang besar. Bagaimana ya Tuhan? Tanda-tanda sudah jelas. Ya. Dengan Freeport diambil alih sama Indonesia kembali. Ini suatu apa ya namanya? Titik terang. Ya. Kalau andai kata Pak Jokowi enggak jadi bubar jalan, Saudara. Wes enggak jadi apa-apa. Tapi Tuhan terus mengawal dan mengawal. Sampai semua jadi. Dan saudara tahu, itu titik terang. Ya. Dan seorang pemimpin yang Tuhan pilih akan membawa bangsa ini masuk menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang bisa dikenal. Ya. Sehingga kita kalau keluar negeri ya, paspor mana? Indonesia. Dulu kalau ngomong Indonesia, semuanya dilihatin, matanya dilihatin. Teroris bukan. Itu sungguh. Apalagi orang yang seperti Lucky gitu, jenggotan gitu ya. Wow, itu nomor satu itu di ini. Ini kelihatannya orang, tapi kok mukanya putih-putih gitu ya. Nah, saudara, tapi kalau menjadi bangsa yang besar namanya, itu tidak dilihat sebelah mata. Seringkali orang itu kalau mulai ini, saya menderita, ya, saya itu lagi sedih, saya itu orang-orang tidak melihat saya. Biasanya kalau tidak melihat itu namanya melihat sebelah mata katanya. Mata sebelah mata begini susah melihatnya ya saudara. Ya. Melihat yang sungguh-sungguh ya. Belajar kita tahu. Saudara dan saya akan menjadi suatu bangsa yang besar. Ini janjinya Tuhan. Ini janjinya Tuhan. Ini bukan logos loh, rema. Yang bakal dan pasti terjadi buat bangsa kita. Menjadi bangsa yang besar. Tanda-tanda sudah menjadi nyata. Kemarin saya mendapatkan suatu WA mengatakan begini. Akan dibuat kereta api di bawah laut. Saya tuh pikir gini, rodok medeni ya. Dek, misalnya ono gempa bumi atau tsunami, gimana itu namanya kereta di bawah laut itu. Dan gak kepalang tanggung. Dari Palangkaraya, Indonesia, sampai ke Australia. Ya. Muter-muter. Ya. Saya bilang, wow.
luar biasa Indonesia. Titik terang menjadi bangsa yang besar. Akan terjadi perkara-perkara yang luar biasa dari bangsa kita. Dan ini bakal terjadi. Jadi saudara tahu apa yang difirmankan untuk Abraham berlaku buat saudara dan bangsa kita. Amin. Amin. Percaya, bangsamu akan menjadi bangsa yang besar. Ya. Hal yang lain dikatakan di sini, selain daripada dikatakan bahwa Tuhan akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Memberkati, ya, saudara tahu enggak? Kalau orang diberkati itu didoakan diberkati, itu berkat ya, itu berkat ya. Memberkati juga kita bisa untuk diberkati, kita dikasih job, kasih pekerjaan ya. Ada juga kita bisa dikasih uang sebagai blessing, itu semua berkat. Dan Tuhan katakan, kalau namanya diberkati, apa yang dikerjakan itu pasti berhasil. Itu diberkati. Kalau tidak diberkati, apa yang dikerjakan gagal, gagal lagi, gagal lagi, gagal lagi. Tapi hari ini Tuhan katakan, Tuhan akan memberkati. Berarti tangan-tangan saudara akan diberkati. Sampai tangan saudara itu adalah tangan yang benar-benar diberkati. Nanti akhir daripada itu ada dua hal yang akan diberikan Tuhan. Ya. Tadi waktu saya doa di tempat ini, saya tiba-tiba melihat ya, ada dua hal yang Tuhan kasih. Ya. Yaitu yang pertama, tangannya ada tetesan daripada minyak diteteskan di telapak tangan. Saya bilang, Tuhan itu apa Tuhan? Minyak nak. Supaya diberkati apa yang dikerjakan. Amin. Nah, lalu yang kedua, tetesan seperti madu. Ya, madu itu lambang kemanisan. Ya, saya bilang, aduh pagi-pagi begini Tuhan, beli madu di mana? Ya, kalau minyak urapan hampir semuanya punya, betul? Madu di mana belinya? Saya bilang ya, saudara. Ternyata Tuhan ingatkan pada saat saya pergi ke Australia kemarin, Tuhan itu ingatkan saya beli permen madu. Ya. Saya nggak tahu mau dipakai buat apa. Ya. Madunya yang dari Australia itu ternyata buatan New Zealand. Saya tanya sama Ibu Esther, "Ter, ada enggak permen madu yang seperti di New Zealand?" "Ada, Ci," katanya gitu. Jadi saya beli. Dulunya mau beli satu. Beli banyaklah gitu. Sudah. Tapi saya belum tahu mau dipakai buat apa. Ya. Lalu Tuhan kasih suruh beli coklat yang dibungkus pakai bungkusan emas. Saya bilang, Tuhan ini kok kayak emas ya. Dan saya bawa pulang. Tadi dihitung, cukup gak ya, cukup gak ya. Saya berdoa cukup. Ada yang dapat madu, ada yang dapat emas gelondongan. Nggak usah ngomong gini, loh aku minta dua, nggak cukup. Ya. Itu kan sekedar profetik, ya kan? Lakukan dengan iman, kamu akan mendapatkan. Amin. Nah, itu yang saudara tahu tadi ada koper dibawa sama Luki. Saudara ini terus kembali
kembali ya. Dikatakan Tuhan akan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, membuat namamu masyhur. Orang kalau terkenal, masyhurku kan terkenal namanya. Ada dua hal, orang terkenal itu ada dua hal. Berbuat jahat, dia masuk Quran terus. Betul? Masuk apa? Masuk ke berita, ke media, terus menerus. Tapi kalau orang itu prestasinya luar biasa, dia seorang yang benar-benar mempunyai sesuatu hal yang dapat diandalkan, ya, dia akan masuk juga di media dan bahkan sampai mengalami suatu lompatan-lompatan. Betul enggak? Itu namanya termasyhur. Jelas ya. Jadi kalau saudara dan saya akan dibuat menjadi orang yang termasyhur, itu pasti Tuhan akan membuat saudara dan saya mempunyai suatu keahlian, mempunyai suatu kemampuan, mempunyai sesuatu hal yang luar biasa sampai dikenal orang. Contoh ya, orang ini baik banget gitu ya. Akhirnya terkenal dia. Karena dari mulut ke mulut, iya benar orang ini baik. Orang ini baik, orang ini murah hati, orang ini murah hati. Dari mulut ke mulut mengatakan orang ini murah hati sampai dia terkenal. Ya. Saya berdoa jangan menjadi terkenal disebabkan karena saudara dan saya menjadi orang yang jahat. Jadi orang yang sungguh-sungguh termasyhur karena nama Tuhan dipermuliakan dan Tuhan ada dalam hidup saudara. Amin? Amin? Ya. Kalau saya kasih contoh satu-satu di dalam Alkitab itu banyak sekali. Makanya saya nanti hanya kasih contoh tentang Abraham. Kenapa Abraham itu sangat termasyhur menjadi bapak orang percaya, betul? Menjadi bapak yang selalu taat dan setia, nurut sama Tuhan, diberkati luar biasa, ya. Taat sekalipun lama sekali menerima janji Tuhan, tidak pernah ngomel seperti saudara dan saya. Ya. Akhirnya sampai masa tuanya dia diberkati luar biasa. Amin. Nah, yang begitu. Nah, saudara harus tahu ini yang menjadi rahasianya. Kenapa dia sangat diberkati? Nah, lalu yang terakhir dikatakan engkau akan menjadi berkat. Ya, be blessing. Ya, menjadi berkat. Engkau akan menjadi berkat. Siapa yang mau jadi berkat? Ya, nah, ya, ayo jadi berkat. Sebab kalau kamu gak jadi berkat, gak bisa terkenal. Kalau kebaikanmu buat diri kamu sendiri terus, bagaimana bisa terkenal kamunya? Tapi kalau kamu jadi berkat, kamu jadi berkat, kamu jadi berkat, kamu akan menjadi termasyhur dan terkenal. Amin, amin. Nah. Jadi yang kita akan bahas hari ini adalah engkau akan menjadi berkat. Ya. Contohnya adalah Abraham. Ya. Bagaimana dia bisa menjadi berkat? Ya. Bagaimana dia bisa menjadi berkat? Ya. Kita cerita tentang Abraham pada masa dia sedang mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain. Ya. Akhirnya sampailah dia di suatu tempat di mana rajanya adalah Raja Abimelek. Ya, saudara, saya itu ya kagum sama Sarah. Ya, Sarah pada saat diambil sama Abimelek itu umurnya antara ya, karena tidak disebutkan di situ. Karena setahun kemudian dia punya anak. Dia punya anak umur 90. Kemungkinan saat diambil sama Abimelek itu umurnya antara 85 sampai
89. Mungkin umurnya 89 ya. Orang umur 89 kok ada raja masih kepincut. Ngerti kepincut? Hah? Ngerti? Ya. Masih bisa ditaksir. Saya sampai bilang, ayune kayak apa ya si Sarah itu? Coba bayangkan. Wah, nenek-nenek umur 89, 88, wis peot. Zamannya sekarang, ya kan? Kok masih ditaksir sama raja? Loh, raja loh. Kalau orang biasa sih, wah dasar we mata keranjang ya. Tapi kalau raja kan, kalau enggak cantik, betul-betul cuantik, mana mau raja? Orang cantik masih banyak, betul enggak? Semua orang yang ada di negara itu ngomong gini, raja-raja itu ada orang ya, musafir sedang jalan menuju ke kita. Tapi raja istrinya cuantik, ah masa, sungguh iya raja cantik, betul raja cantik. Lama-lama raja Abimelek, oh coba bawa sini. Diambillah si Sarah ya. Waktu raja lihat, wow betul cantik, masukkan ke kamar dulu, dibersihkan dulu karena mau dipakai sama raja ya. Apa yang dilakukan? Seperti Esther itu sampai setahun, tapi ini tidak setahun, dibersihkan, dikasih luluran, dikasih apa-apa, tambah cantik si Sarah. Saudara, saya berpikir ya, Abraham aja takut. Makanya gini, kamu kan saudara saya kan, walaupun istriku kan. Nanti ngomong saudara ya, aku takut dibunuh. Ya, sudahlah, apa terserah kamu. Sudah, ya. Singkat cerita, Abraham mengalami masalah. Tapi tidak ada satupun dari mulut Abraham mengatakan, Tuhan, engkau yang menyuruh aku pergi, kenapa istriku diambil? Enggak. Ya. Engkau yang menyuruh aku pergi, kenapa aku harus mengalami perkara-perkara seperti ini? Kenapa enggak jalanku mulus? Kenapa aku harus mengalami seperti ini? Enggak keluar dari mulut Abraham. Ini yang harus ada dalam hidup saudara. Saat masa pembentukan adalah masa yang tidak enak. Saudara kalau jadi telur, jadi roti, jadi mentega, aduk pakai mixer, sakitnya luar biasa. Tapi kalau tidak begitu tidak bisa jadi roti, betul? Nah, jadi masa pembentukan adalah masa yang tidak enak. Tapi jangan sekali-kali keluar dari mulutmu tentang pengeluhan. Tuhan, kenapa ini harus terjadi? Kenapa aku mengalami akan hal ini? Abraham gak pernah ngomong begitu. Sedih gak? Sedih. Bingung gak? Bingung. Tapi dia tetap percaya. Pada masa yang seperti itu, ya, dikatakan, dia tetap tenang. Tuhan yang beracara. Amin. Tuhan beracara. Tuhan bicara sama Abimelek. Hei, itu istrinya nabi. Kembaliin. Akhirnya dikembalikan. Itu ceritanya. Lalu apa yang dilakukan oleh Abraham? Istrinya diambil. Apa balas Abraham? Ini yang Tuhan suruh dan minta kepada saudara dan saya, memberkati. Nah, sebentar saya minta kepada saudara, sebelum saudara mendapatkan blessing, kamu harus blessing dulu. Ya. Sebelum kamu dapat blessing dari Tuhan, kamu harus be blessing. Ya. Caranya bagaimana? Ya. Sebagaimana Abraham memberkati Abimelek
dengan didoakan. Saya harap saudara hari ini, nanti sebentar tak ajak berdoa ya. Karena kebaktian di setiap sebulan sekali itu berbeda dengan kebaktian yang lain ya. Saudara tak ajak berdoa, saudara minta sama Tuhan, siapa yang harus aku blessing ya. Mungkin orang yang menyakitkan hati saudara, mungkin mertua saudara, mungkin orang tua saudara, mungkin suamimu ya. Blessing dia, blessing dia. Mungkin anakmu nyakitin hati. Mungkin orang yang sangat baik menyakitkan hati saudara. Mungkin hari ini saudara tersinggung sama orang-orang GK mungkin. Karena makannya terlalu banyak. Jangan banyak-banyak, yang lain belum pada makan. Mungkin ya, saya harap orang GK baik-baik semua. Nah, saudara. Kalau hal-hal seperti itu, doakan namanya. Tuhan ingatkan aku. Blessing dulu. Coba lihat apa yang dilakukan oleh Abraham. Kejadian 20 ayat yang ke-17. Tolong ditayangkan yang lebih besar. Kejadian 20 ayat 17 ditayangkan yang kata-katanya lebih besar. Lalu Abraham berdoa kepada Allah. Nah, ya, lihat. Dan Allah menyembuhkan Abimelekh dan istrinya dan budak-budak perempuan sehingga mereka melahirkan anak. Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelekh karena Sarah istri Abraham itu. Saudara, apa yang jadi masalah dari orang yang menyakitkan hati saudara? Doakan. Apa yang jadi masalah daripada Abimelekh? Gak punya anak. Makanya pada saat itu setiap perempuan pengen dijadiin istrinya. Siapa tahu dengan melalui perempuan itu dia bisa punya anak. Sedangkan dia udah punya istri. Problem yang dihadapi Abimelekh. Lalu apa Abraham? Tuhan, apa yang harus aku doakan? Itu doakan supaya diberkati menjadi subur. Nah, didoakan. Sejak saat itu Abimelekh punya anak. Budak-budaknya punya anak. Semua orang yang mandul punya anak. Karena apa? Doa Abraham. Saudara bayangkan, dia saja yang sudah dapat rema, sudah dapat rema loh, bukan logos lagi. Abraham sudah dapat rema bahwa dia akan mendapatkan anak, anak perjanjian yang akan dinamai Ishak. Sudah 24 tahun ditunggu-tunggu, gak muncul-muncul. Tapi sekarang suruh doakan orang punya anak. Biasanya kan gini, Tuhan, aku sendiri gak punya anak, aku suruh doain orang punya anak. Seringkali kita itu ada rasanya egosentris. Hari ini Tuhan ajar, be blessing. Kamu jadi berkat. Misalnya gini, Tuhan aku lihat orang ini itu miskin banget, tapi aku pengen Tuhan. Orang ini punya mobil, jangan ngomong, aku sendiri gak punya mobil, doain orang punya mobil. Jangan seperti itu. Ya. Kalau engkau disuruh mendoakan seseorang untuk sesuatu, ya, doakan sebentar, saya ajak. Ya. Doakan. Masing-masing berdoa. Ya. Be blessing hari ini. Ya. Abraham lakukan akan hal itu. Dia sendiri gak punya anak. Dia sendiri punya pergumulan. Tunggu setahun, dua tahun, sampai 24 tahun. Tapi Abraham mengatakan, Tuhan, aku memberkati Abimelekh. Supaya dia punya anak.
supaya semua kemandulan pergi, saudara. Dan Tuhan katakan, semua kemandulanmu akan disembuhkan. Kemandulan dalam bidang apa? Dalam bidang banyak hal. Ya. Mungkin kau mengatakan, Tuhan, aku mandul dalam pikiranku ini, otakku ini, anak-anak ya. Aduh Tuhan, aku ini seringkali kalau habis belajar, sudah hafal semua sebentar lagi kok lupa. Nah itu mandul namanya. Ayo bilang sama Tuhan, Tuhan, kemandulanku nih minta disembuhkan hari ini. Ya. Apa yang menjadi masalahmu? Ya. Saya minta nanti berdua-berdua tanya, kamu mau apa yang tak doain? Gitu. Ya. Kelemahan. Saling berdoa sebentar ya. Seperti Abraham mendoakan akan Abimelek. Hasilnya luar biasa ya. Kita baca ayat selanjutnya. Dikatakan di dalam Kejadian 21 dikatakan gini. Ishak lahir. Nah, Ishak lahir sesudah Abraham mendoakan orang mandul, Abimelek, keluarganya, budak-budaknya, semuanya didoakan, semua punya anak, mandulnya hilang, terimpartasi dalam hidupnya, amin. Membuat apa? Sarah mengandung, wow. Gak lama sesudah itu. Ayat 20, ini pasal 20, sekarang pasal 21. Dikatakan, Tuhan memperhatikan Sarah. Kenapa diperhatikan? Apa dari dulu Tuhan gak memperhatikan Sarah? Memperhatikan. Kalau Tuhan gak memperhatikan Sarah, dia diambil sama Abimelek, dibiarin sama Tuhan. Betul gak? Tuhan sangat memperhatikan. Tapi mengenai masalah ini kok seolah-olah Tuhan melupakan. Masalah janjinya yang sudah 24 tahun kenapa seolah-olah Tuhan melupakan. Tuhan gak pernah lupa. Ya. Tuhan gak pernah lupa. Harus ada tindakan dulu. Be blessing. Maka itu terimpartasi atas hidup. Saudara, hari ini tangkap baik-baik apa yang menjadi rema Tuhan. Tuhan memperhatikan Sarah seperti yang difirmankannya. Dan Tuhan melakukan kepada Sarah seperti yang dijanjikannya. Maka mengandunglah Sarah, lalu ia melahirkan seorang anak laki-laki bagi Abraham dalam masa tuanya. Pada waktu yang telah ditetapkan sesuai dengan firman Allah kepadanya. Ingat gini, pada waktu yang telah ditetapkan, coret di bawah tuh, pada waktu yang telah ditetapkan, jadi jangan minta buru-buru. Ya. Ada bagian yang harus kamu lakukan terlebih dahulu, seperti yang dialami oleh Abraham. Dia be blessing, menjadi berkat buat Abimelek. Sesudah itu terimpartasi, blek masuk. Lalu Tuhan katakan, ini waktunya. Waktu yang sudah aku tetapkan, kamu akan ngalami. Lalu dikatakan, Tuhan memperhatikan Sarah. Seperti yang difirmankan, menjadi daging dalam hidupnya. Seluruh janji Tuhan sampai dengan hari ini Tuhan akan genapkan saat engkau be blessing buat temanmu. Ya. Amin. Ya. Nah, jelas. Sekarang hal yang kedua yang kita pelajari, ya, bagaimana kita bisa menjadi berkat, ya, be blessing. Kita baca di dalam Lukas pasal 6 ayat yang ke-38.
Firman Tuhan mengatakan begini, beri maka kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi begitu kamu blessing, mental balik. Lebih banyak lagi. Amin. Lebih banyak lagi. Saudara harus percaya bahwa apa yang kejadian hari ini akan terus mengejar saudara. Amin. Nah, sekarang contoh yang kedua, kita belajar dari Sakyus. Lukas 19. Saya akan baca, saudara nyimak. Saya percaya saudara sudah tahu cerita tentang Sakyus, tapi saya minta kita dengarkan lagi ya. Pasang telinga baik-baik. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Bisa digedein dikit kata-katanya supaya yang lain bisa menyimak sekalipun tidak membaca. Tapi sekalipun tidak baca bisa menyimak, agak digedein ya. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Saudara tahu, Yeriko adalah sesuatu hal, kota di mana dikutuk. Dan Yeriko itu sampai dengan sekarang, Yeriko tetap tidak bisa menjadi kota. Ya, reruntuhan yang ada. Good. Ya. Nah, lalu Tuhan Yesus itu berjalan melewati Yeriko dan berjalan terus melintasi. Jadi lewat dari kota itu. Ya. Tuhan, ya, Tuhan, saudara lihat. Masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Maksudnya apa saudara? Ya. Kota itu adalah runtuh. Ya. Tuhan melihat reruntuhan. Ada sesuatu yang Tuhan katakan, aku akan melintasi kota ini. Aku akan melihat seseorang yang sudah runtuh, aku bangun kembali. Yang sudah runtuh, aku akan pulihkan kembali. Amin. Oleh sebab itu Tuhan harus melintasi Yeriko. Yeriko ada kota yang terkutuk. Dilintasi. Karena Tuhan katakan, aku datang untuk membuat pemulihan. Amin. Nah, lalu di situ, itu di luar kota Yeriko, ada seorang bernama Sakyus, kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Saudara, Sakyus ini punya kedudukan dua, seorang yang kaya dan pemungut cukai. Sebetulnya kekayaan oleh karena dia korupsi. Ya. Terus ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetap ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Terus maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakyus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakyus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 7. Dulu. Nanti lain kali lebih cepat ya. Sekarang ini soalnya baru banyak belajar mereka. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. 8. Tetapi Sakyus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Terus,
Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Sampai di situ. Ya. Dikatakan, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Saudara, sekarang perhatikan. Kenapa Zakheus terpilih? Karena dia keturunan. Kenapa saudara hari ini mendapatkan berkat dari Tuhan? Karena keturunan. Ya, sama kan? Sama kan? Nah, sekarang kita melihat akan Zakheus. Ya. Zakheus mengatakan, Tuhan, setengah dari hartaku, aku mau jadi berkat. Ya. Apa yang sudah aku kerjakan sama orang itu, tak ganti 4 kali lipat. Jangan dikira lalu setelah itu, dia gak dapat apa-apa. Dia dapat feedbacknya. Dia dapat pengembaliannya. Ya. Zakheus diberkati Tuhan luar biasa. Ya. Dulunya dia menjadi pemungut cukai. Ya. Yang dibenci orang. Tapi namanya menjadi termasyhur. Bagaimana saudara tahu kalau Zakheus menjadi termasyhur? Dia kalau tidak termasyhur tidak dimasukkan dalam Alkitab. Betul? Betul? Loh, setiap orang seluruh dunia lihat nama Zakheus loh, betul enggak? Menjadi termasyhur enggak? Menjadi ternama enggak? Orang yang mau jadi berkat, pasti Tuhan akan bawa menjadi orang yang termasyhur. Amin, amin, amin. Ayo belajar. Zakheus dikatakan, dia orang yang pendek. Seringkali saudara, apa yang menghambat kita tidak bisa jadi berkat? Ya. Karena kita punya image, punya apa ya, harga diri. Punya harga diri terlalu tinggi. Nah, pemungut cukai itu punya harga diri terlalu tinggi. Sebetulnya dia harga diri terlalu tinggi karena dia sebenarnya sombong. Jadi udahlah, lebih baik aku gak terlalu banyak bergaul. Gitu. Karena sombong sebetulnya. Kita tidak bisa menjadi berkat karena mulut kita kadang-kadang suka berat. Nyapa saja berat. Nah, itu yang bisa gak jadi berkat. Tuh, sombongnya. Gitu. Coba belajar pasang senyum. Ya. Belajar pasang senyum. Memang pasang senyum kalau lagi dalam keadaan capek itu susah. Hari-hari ini, kemarin ini saya itu rada merengut aja saudara. Ya. Ke pasar, ke ini, apa namanya. Saya itu kemarin ke Jogja Junction yang merengut. Ya. Sampai dipanggil-panggil sama Liz gak kedengeran. Saking pikirannya, dan cepat saya belanja, dan cepat saya pulang, dan cepat saya istirahat gitu loh. Pikirannya udah merengut aja, karena apa? Capek saya saudara. Karena perjalanan baru dari Eropa sebentar terus pergi ke Australia sangat capek dengan usia yang sudah 75. Ya. Sampai Sophie ngomong, mah matanya mama kelihatan masih capek. Betul, mama masih sangat capek. Gitu. Jadi waktu ke sana sedangkan mbak ngomong, bu ini habis, ini habis, ini habis. Ya wis pokoknya besok tak beliin. Gitu. Liz ngomong, mami, mami, mami. Gak kedengeran sayanya. Sampai ada orang sebelah saya, bu, bu, bu itu dipanggil anaknya. Gitu. Terus saya, siapa? Oh si Lilis. Manggil keras banget sampai orang lain dengar, saya tidak dengar. Ya. Karena apa? Ya capek, kadang-kadang suka seperti itu. Ya. Jadi kalau pas kamu cari tegur-tegur saya, ya enggak ini ngomong, oh mami lagi capek. Jangan sakit hati ya. Jangan sakit hati ya. Kalau kamu WA gak dibales-bales sama mami ya, kamu bilang, oh mami lagi capek ya. Jadi harus penuh pengampunan sama maminya ya. Jadi jangan ngakimin, oh mami orang yang begini-begini. Ya memang orang gak ada yang sempurna ya. Nah saudara,
tapi belajar ya, belajar. Nah, begitu saya dikatakan, ya siapa-siapa, hai Liz, saya mulai ketawa ya, mulai tersenyum ya, ya kan, karena tadinya gak ngerti, karena fokusnya capek belajar, capeknya dibuang ya, belajar. Saya juga belajar, saudara ya. Nah, apa yang menghambat daripada Sakius itu pada waktu itu ya, jabatan dan kekayaan. Seringkali kita itu jaim, tahu jaim ya. Loh, betul saudara, saya mau ngasih tahu sama anak-anak perempuan ya, ini anak-anak, mumpung ini boleh panjang oma ini mau ngomong. Kalau sama cowok jaim ya, jangan murahan. Saya kasih tahu ya, kalau sama cowok jaim ya, kalau dia cewel-cewel, saya, kamu anggap saya barang apa sih kamu nyawel-nyawel saya? Pualam ya, aku prinsesnya Tuhan. Boleh ngomong gitu ya. Jaim kalau sama laki-laki, apalagi anak laki yang cunihin. Cunihin tuh suka nyawel-nyawel tuh. Ayo, laki-laki yang suka nyawel-nyawel bertobat. Oma juga tidak begitu senang dengan anak laki yang suka nyawel-nyawel anak perempuan ya. Ayo pada bertobat anak-anak ini ya. Boleh jaim, tapi kalau suatu saat ya, kamu harus peluk seseorang, bukan laki-laki ya, yang oma-oma yang meler hidungnya ya, anak kecil yang meler hidungnya, peluk, kamu harus lakukan hal itu dengan passion ya. Suatu saat Tuhan bawa saya ke Ethiopia ya. Di sana banyak anak-anak pakai pakaian bikini, ngerti ya, gak pakai baju, pakai celana segini, perutnya ndut ya, enggak pakai baju, hidungnya ingusnya udah hijau lagi. Bayangkan ya. Enggak mandi, baunya aduhai. Kumpulin semuanya. Terus cerita kan. Gini-gini pernah jadi guru sekolah minggu, jadi bisa cerita. Cerita ke anak-anak. Terus Tuhan ngomong, "Nak, peluk itu anak." Saya lihat Tuhan, peluk nak, dia butuh kasih. Pada saat Tuhan mengatakan dia butuh kasih, itu ada sesuatu kasih yang mengalir dalam hidup saya. Nangis sayanya, Tuhan, aku mau. Nangis bukan karena jijik, nangis tak peluk, baunya luar biasa. Saudara, saya pulang dari tempat itu, baju saya bau sekali. Mungkin ingusnya kena ke baju saya ya. Tapi ada sesuatu rasa kelegaan dalam hidup ya. Be blessing. Kalau memang kamu harus disuruh, lakukan ya. Suatu saat saudara, saya sedang jalan, ada pengemis gelap-gelap. Saya tidak tahu kok ada pengemis di situ. Kaki saya dipegang, saya kagetnya luar biasa, hampir marah sayanya, karena saya kira ini ular atau apa gitu. Setelah tak lihat, nyengenges lagi, ngerti? Ya, wis pengemis nyengenges, minta uang, uang saya tuh sudah segini, gak bakal tak kasih duit, pikir saya. Tuhan ngomong, saya waktu itu sudah ngomong, enggak. Bikin kaget saya saja. Saya jalan. Di tengah jalan balik nak, dia butuh uang. Saya balik saudara. Saya kasih uang dia 5.000. Maaf ya pak, tak kasih uang 5.000 ya. Memang saat itu kita bisa untuk marah gitu. Karena satu kaget, satu juga sayanya jengkel ngeliatin orang kok. Minta ya minta, jangan megang kaki gitu ya. Tapi sesudah Tuhan ngomong, nak balik, kasih dia uang, dia butuh uang. Saya mau belajar taat. Dan saat saya beri dia tuh merasakan sampai ngerasa gini,
ini ibu pakai marah-marah sekarang aku dikasih duit. Mungkin pikirannya begitu. Saya enggak peduli. Tapi saya mau belajar taat sama Tuhan. Be blessing. Ya. Kadang-kadang ya, kita punya harga diri terlalu tinggi. Sampai enggak mau melakukan perkara-perkara yang tidak baik. Tapi kalau Tuhan suruh, belajar be blessing. Ya. Kadang-kadang kamu sebagai orang yang mempunyai jabatan yang tinggi, kurang bisa menjadi berkat. Tapi kita belajar, ya, Sakius ini, sekalipun dia pendek, sekalipun dia itu dikerumuni orang banyak, tapi tidak malu untuk naik ke atas pohon buat ketemu Yesus. Ya. Jangan sampai sifat kependekan kamu, ya, cepat marah, ya, itu sumbu pendek namanya. Ya. Cepat untuk berbicara, itu sumbu pendek namanya. Kalau ada orang ngomong, kita sela dulu karena cepat berbicara. Ya. Belajar, lepaskan itu semuanya. Ya. Belajar jadi berkat. Belajar jadi berkat. Seperti Sakius. Saya harap kita bisa mengerti. Ya. Karena kadang-kadang orang-orang yang di sekitar kita yang membuat kita malu untuk kita berbuat sesuatu. Kadang-kadang keadaan kita membuat kita malu untuk melakukan sesuatu. Tapi saya berdoa hari ini. Tidak ada satupun orang yang tidak ada kelemahan. Betul? Semua punya kelemahan. Murid Tuhan Yesus pun punya kelemahan kok. Yohanes dan Yakobus ini dua orang yang dikatakan anak guntur karena suka marah. Tapi tetap diberkati Tuhan. Petrus yang suka cepat ngomong. Petrus tuh suka cepat ngomong. Apa-apa dia nomor satu pengennya. Nyangkal Tuhan. Tapi tetap karena dia mau bertobat. Tuhan tetap memberikan suatu jabatan yang sangat tinggi. Yang penting datang kepada Tuhan hari ini. Mau jadi berkat, Tuhan akan menolong saudara. Amin. Deklarasi mau perlindungan di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kami perkatakan dengan iman. Satu, kami sekeluarga duduk dalam lindungan dan bermalam dalam naungan Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dua, kami sekeluarga berkata kepada Tuhan, Engkaulah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami. Bapa kami yang kami percayai. Amin. Tiga, kami sekeluarga sungguh percaya Tuhan yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang akan melepaskan kami sekeluarga dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Amin. Empat, kami sekeluarga percaya dengan kepaknya Tuhan akan menudungi kami sekeluarga. Di bawah sayapnya kami sekeluarga akan berlindung. Kesetiaan Tuhan Yesus Kristus ialah perisai dan pagar tembok. Amin. Lima, kami sekeluarga tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang, terhadap malapetaka dan bencana yang Tuhan izinkan harus terjadi. Walau 1,000 orang rebah di sisi kami sekeluarga, dan 10,000 di sebelah kanan kami sekeluarga, tetapi itu semua tidak akan menimpa kami sekeluarga. Amin. 6. Kami sekeluarga hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Amin. 7. Sebab Tuhan ialah tempat perlindungan kami sekeluarga, yang Maha Tinggi telah kami sekeluarga buat tempat perteduhan kami. Amin. 8. Kami sekeluarga percaya malapetaka dan bencana tsunami, banjir, gempa bumi tidak akan menimpa kami. Dan tulah tidak akan mendekat kepada tempat kediaman kami dan rumah dan usaha kami sekeluarga. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepada kami sekeluarga untuk menjaga kami di segala jalan kami sekeluarga. Amin. 9. Kami sekeluarga percaya
Tuhan akan mengirimkan malaikat-malaikat untuk menatang kami sekeluarga di atas tangannya, supaya kaki kami tidak terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi. Kami sekeluarga akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin. 10. Sungguh hati kami sekeluarga melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan kami. Tuhan akan membentengi kami sekeluarga, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 11. Kami sekeluarga percaya, bila kami berseru kepada Tuhan dengan segenap hati, maka Tuhan pasti akan menjawab. Tuhan akan menyertai kami di dalam kesesakan. Tuhan pasti akan meluputkan kami sekeluarga dan memuliakan kami sekeluarga. Amin. 12. Kami sekeluarga percaya, dengan panjang umur, Tuhan akan terus kenyangkan kami sekeluarga, dan Tuhan pasti perlihatkan kepada kami sekeluarga keselamatan daripada Tuhan selama-lamanya. Jadi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin, amin, amin. Deklarasi tahun 2020, di dalam nama Bapa dan Putra Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam nama Tuhan Roh Kudus kami perkatakan. 1. Saya dan keluarga saya percaya bahwa sepanjang tahun 2020, dua senjata yang Tuhan berikan, Mazmur 91 di tangan kiri dan Yesaya 60 di tangan kanan, berlaku dan menjadi milik keluarga kami. Amin. 2. Saya dan keluarga saya percaya, mulai tahun 2020, saya dan keluarga saya menjadi batu penjuru. Amin. 3. Saya dan keluarga saya menjadi patok kemah. Amin. 4. Saya dan keluarga saya menjadi busur perang. Amin. 5. Saya dan keluarga saya menjadi penguasa bersama. Amin. 6. Saya dan keluarga saya menjadi pahlawan. Amin. 7. Saya dan keluarga saya menjadi pasukan yang berperang. Amin. 8. Saya dan keluarga saya menjadi orang yang tak terkalahkan. Amin. 9. Saya dan keluarga saya mencapai great destiny. Amin. 10. Saya dan keluarga saya menerima sayap perkenanan. Amin. 11. Saya dan keluarga saya mencapai great love. Amin. 12. Saya dan keluarga saya mencapai great unity. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jadi amin, amin, amin. Setiamu. Saat ini kami mau masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, pengurapan 10 lapis terjadi atas hidup kami dan keluarga kami. Buat mata kami, mata yang tertuju kepada-Mu ya Tuhan. Telinga yang terus mendengar apa yang Engkau mau. Bibir mulut kami Tuhan, mengucapkan perkataan-perkataan yang pas di hati-Mu. Tidak ada satupun yang keluar dari bibir mulut kami yang tidak cocok dengan hati-Mu. Engkau tutup, Kau berikan penjaga dalam bibir mulut kami. Biarlah hati kami tetap melekat kepada-Mu Tuhan. Semua ketidakpercayaan kami, pandangan-pandangan kami yang bukan daripada-Mu dipatahkan saat ini. Dan biarlah pandangan kami menjadi pandangan seperti Engkau memandang. Terima kasih Bapa. Hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, biarlah Engkau memberkati kami. Apa yang kami kerjakan menjadi berhasil. Tidak ada satupun yang kami kerjakan yang gagal hari ini Tuhan. Semua yang kami kerjakan turut campur tangan-Mu membuat semuanya membuat hasil yang luar biasa. Terima kasih Bapa, biar tangan kami dan kaki kami ini kami olesi minyak. Sampai kaki kami ini Tuhan berjalan dalam jalan yang sudah Engkau tentukan. Pimpin perjalanan kami hari ini. Sampai selesai semua hari ini. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Hari ini kami percaya ada berkat khusus Engkau sediakan buat kami. Ada jalan keluar Kau sediakan buat kami. Ada perkara yang luar biasa karena Engkau tetap pegang kendali dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara semuanya.